Kebutuhan akan energi nasional semakin meningkat setiap tahunnya, sementara produksi terus menurun. Saat ini kebutuhan energi nasional mencapai 1,6 juta barel, sementara produksi nasional hanya mampu 800 ribu barel per hari. Kita berharap dengan adanya penambahan tangki ini, ketahanan energi kita bisa lebih kita tingkatkan lagi. Ini dalam upaya supaya kebutuhan kita di dalam negeri. Tangki-tangki BBM di PT Oil Tanking Karimun yang memiliki kapasitas 730 ribu kiloliter diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan energi nasional. Kita butuh cadangan satu hari 1,6 juta. Sekarang baru ada 700 atau apa itu, kayak pemerintah daerah mendorong untuk investasi khususnya bidang pertanian dan energi. Pemerintah Provinsi Kepri memastikan akan memberi kemudahan perizinan kepada investor asing yang ingin berinvestasi di Karimun maupun Kepri lainnya. Dari Karimun, Iwan Mohan dan Karli Sapalatu, MNC Media, memberitakan.